masang lampu kan di Pro 7. Gue mau ikutan, lampu gue nggak terang. Ayo berangkat. Bye. Lagi bersama channel Koko Family Man. Sampai jam berapa kemarin tuh? Sampai jam 4. Kita lagi di Surabaya. Lampu lu digantikan lampu depan. Ini Mitra Jaya Abadi. Dealernya Pro 7. Gue coba di mobil gue yang satunya juga terang Pro 7. Padahal cuma pakai yang 725 BL kan. Ya ntar kita lihat. Jangan skip videonya ya kan. Udah pinter lu. Kan gue diajarin lu. Let's go. Bye guys. Oke, sekarang kita lagi bersama dengan Koko Markus, Koko Matthew, dan Koko Matthew juga. Kita lagi di Mitra Jaya Abadi, salah satu dealer resmi yang megang Pro 7. Jadi Pro 7 ini brand untuk perlampuan otomotif, tapi kita mungkin spesialisnya di mobil. LED bola, proyektor headlamp, proyektor fog lamp, mini proyektor, DRL, hampir semua yang dibutuhkan untuk perlampuan mobil semua ada. Yang PNP juga ada, custom atau retrofit juga ada. Hanya produk kita zaman dahulu dibuat di Jepang. Semenjak tahun 2013, semua pembuatan sudah pindah ke Cina. Masuk Indonesia sejak 2014. Kita homebase-nya memang Surabaya ya. Kita ini harus mengupdate pekerjaan mobilnya Family Man. Oke, siap. Lagi nyeting headlamp, lagi ngatur sinarnya dulu gimana. Jadi di sini ada ruangan settingannya. Mobilnya diparkir di tempat yang rata, terus di sini ada ngatur tinggi rendahnya. Gua mau terang tapi enggak mau nyiloin orang. Jelas dong, karena silo kan belum tentu terang dan kita itu harus menghormati pengendara yang lain. Kenapa harus pakai Pro 7? Kita punya teknologi ini sebenarnya masih dari Jepang, walaupun dibuat di Cina. Teknologi kita yang terdepan ya. Produk kita ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Terang itu sudah pasti. Sampai hari ini bahwa produk kita yang paling terang yang ada di Indonesia. Nggak kalah penting juga masalah garansi ya. Ada yang 1 tahun sampai 1 tahun setengah juga ada. Semua bisa langsung diklaim garansi. Kita nggak tanya terlalu ribet sih. Yang penting masih dalam masa garansi. Produk Pro 7 ini walaupun lepas masa garansi pun, mau diperbaiki pun kita punya semua spare partnya. Dan hanya kita cas untuk spare part. Jasa perbaikannya semua free. Seumur hidup. Siapa ini? Lu harus perkenalkan diri. Black Cat 2KD. Matthew Bryan. Innova 2KD. RF4. RF Standard. Lu pasang apa aja di Pro 7? Proyektor tipe paling baru P770RV, fog lamp Black Cat P735F, Yamak 2, Mini Pro GT MP88 Plus, white on white 3 set. Halo Rambu. Kalau ada drag race Surabaya dia mau ikut. Agas. Ya siap libas lah ya. Mau ngelibas devil dia. Nino. Sebenarnya sekarang yang populer ini ada dua ya, 750BL dan P7RBX. Okay. P7RBX ini satu-satunya mungkin di dunia, konsep khusus permintaan dari pihak MGA Bang Ho. High power, wattnya besar, 65 watt low beamnya, high beamnya 75 watt, warna cahayanya ini unik, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Diameter 3 inch, dia udah blue lens, flat cut off, dan dia punya triple color temperatur tadi ya. Ada fan, heatsink, driver udah di dalam. Fokusnya warnanya kurang lebih di 4500 Kelvin, kiri kanannya kurang lebih di 5500 Kelvin, dan pada waktu buka high beam, dia di 3000 Kelvin. Nah, terutama yang kita bicara di musim hujannya, orang membutuhkan sinar warna kuning. Nah, untuk produk Pro 7, rata-rata kita bermainnya di 5500 sampai paling tinggi 5700. Karena warna itu masih sangat aman, kurang lebihnya setara dengan warna cahaya matahari lah. Ini squad dari MJX Bang Hu. Divisi balap, kencang. Banyak lebih kencang, yang lebih kencang suruh gue bawa, gue mau cobain. Urid 2KD, biasa itu orang-orang salah sebut Black Cat 2KD sama Urid 2KD. Kalau sama Family Man, banter mana? Yang lebih kencang suruh gue bawa. Salam buat Kroni. Intik dari 507, full custom, header juga dari 507. Turbo pakai truck spec V3. Tapi kalau biasanya anaknya ngomong tuh ya, special made in Thailand. Jadi ini katanya one and only yang dari Thailand. Nggak pernah dyno di atas mesin dyno kan, selalu dyno pokong. Belum ini mobilnya baru jadi. Tapi Sun katanya dia mau turun kayaknya, meramaikan. Jadi kalau kita turun bareng-bareng, kita satu pedok aja kita ya. Gue mau lihat di lawan Rambu. Sekarang generasi baru yang turun. Gue mau nonton aja, nonton sambil ngonten. Ilmu apa lagi? Sebenarnya sih nggak usah banyak ngomong, karena tampilan sudah berbicara sendiri. Oke. Okay. Yang lebih kencang suruh gue bawa. Orangnya mana yang punya? Itu di belakang semuanya dia. Ini. Lebih kencang suruh gue bawa. Bisa gitu ya? Oh bisa, mouse control dari monoknya. Pasang lah. Iya, biar kalau kita mau ngonten bisa kelas. Buat gaya doang, tapi bisa buat start juga, juga bisa sih. Kan dia bayar ya, rem lepas langsung lepas ya. Ntar kita cobain mobil gue aja ntar. Kesini mendapatkan ilmu baru. Iya, thank you Black Cat.
Jadi lain kali gue juara, lu yang berjasa. Iya, ntar aku yang maju ntar. Aku yang maju. Tapi jujur sih kurang enak karena RPM-nya dia kan ya besar-besar kan. Cuma sih kalau jalannya lagi berpasir atau hujan, membantu banget. Ya mending ada hujan ada pasir lah biar family enggak menang. 750 PL, dia low beam-nya 55 watt, high beam-nya 65 watt. Tapi walaupun watt-nya hanya segitu, kita berani di compare dengan produk lain yang watt-nya jauh di atas itu. Memang chipletnya di dalam ada dua, okay. Tapi sistem low beam dan high beam-nya pakai solenoid premium blue lens. Bodinya pun dia nggak terlalu besar dengan ukuran lensa 3 inch ya. Drivernya pun juga sudah built-in di dalam, jadi udah nggak ada driver di luar. Udah mappingan betul. Sombong banget nih pakai dirubah. Enggak, tadi kan tuh kan mappingan harian. Mau kemana kita, Koko? Muter-muter boleh. Kencang suruh gue bawa. Gimana? Tidak patut dicontoh, men. Memang, karena kalau ada satu dan lain hal yang sangat mendesak, baru keluar tadi itu. Lu gak takut nyetir kayak gitu dimarahin orang ya? Ya, biasa sih. Yang punya Surabaya ini? Enggak lah. Ini lagi dilihatin sama orangnya. Saya ugal tuh ugal di tol biasanya aku sama anak. Gila, di jalan biasa aja kayak gitu gimana di tol? Hanya untuk entertain saja. Oh, konten ya? Konten yang berbahaya. Kalau enggak kan enggak boleh balugalan jalan. Satu tangan pula, kencang mobil lu. Ampun. Ini tidak sayang mobil. Buka kaca dah. Subscribe dulu dong, Robert. Hah? Nah, jangan. Atau Family Man. Rambu kalah ini. Oh, halo, gue Rambu. Kaki-kaki yang mantep sih. Siapa yang bikin? Well Motorsport. Ntar kalau kita ntar malam ngeran ke arah Juanda, ke airport. Ntar tak tunjukin belokan bisa 200 ya. Gak mau gua. Anak-anak sih rata-rata Well Motorsport semua. Cuma dia itu karakternya lebih keras, lebih kaku. Dia itu main tuh di skoknya, di bubut. Jadi dia yang bagian depan tuh ngejar cepernya dari skoknya. Kalau belakang tuh dia udah main raciannya dia, kok sama pernya dari dia semua. Depan pernya juga dari dia. Untuk Innova, jadi udah ada rumusnya gitu? Iya. Fog lamp itu pakai 735F Mark 2, terbukti paling terang se-Indonesia. Bisa high beam juga? Bisa dong. Fog lamp bilet projector, udah blue lamp, powernya 35 watt. Dia bisa low beam, high beam. Mobil yang fog lampnya agak miring kayak Toyota, kita harus pakai slot fog lampnya. Mobil yang fog lampnya lurus, kayak contohnya kayak punya Honda, Mitsubishi, ini nggak perlu dipakai. Ini proyektor ada MP77, satu mata dia agak besar, dan MP88, dua mata dan ukurannya lebih kecil. Pemasangan universal, bisa untuk semua mobil, bahkan motor pun juga banyak sekali yang pakai, juga yang paling terang di Indonesia ini. Iya. Begitu dikasih high beam, semuanya ngangkat. Sepasang pun juga dapat sepasang juga. Fortuner VR Set yang facelift, atau Innova Reborn yang facelift, yang V dan Venturer, fog lampnya dia kecil ukurannya. Bolamnya nggak bisa diganti ya, jadi kita kalau mau upgrade, pakai MP77 Plus. Kita juga ada produk, kita sebutnya LED Matrix, bentuknya kecil sekali. Dia punya dua chip yang independen. Jadi untuk low beam dan high beam itu chipnya dia independen. Fungsinya sama dengan proyektor pada umumnya. Balik lagi bersama Black Cat. Gimana kita? Hotel Bumi. Dinner dulu dong, Makrip. Dua KD yang punya Mitra Jaya Badi. Dua GD, satu GD, panggilannya Slastri. Dua GD Black Cat Tech, panggilannya Jupri. Kalau ini yang punya Pro 7. Markus Horizon. Nggak ada lawan jenis? Nggak ada. Hari ini, boys out.
apa? First day out. Ya. First night out. Ya. Kosek. Yang tengah itu videografernya kita. Bagian kepala untuk pemasangan dia semua. Mau lu kenalin yang di belakang lu. Yang ini. Ini. Iya. Yang itu. Ada pesan nggak lu buat Koko Cuan? Koko Cuan, salam cuan terus lah. Buat Rambu, semangat. Mobilnya harus cepat selesai. Buat Santo, halo Mas Santo. Santo, ya. Hadir. Ini nih, produk tertinggi brand Pro 7, kombinasi pure laser dan LED. Modelnya seperti ini. Kalau kita bicara blue lensnya, rata-rata produk Pro 7 premium blue lens semua ya. Yang mana dia ada kombinasi dengan Cooper, dia ada pipa juga, radiator juga untuk pendinginan lasernya. Untuk pemasangan produk-produk tersebut harus dilakukan oleh bengkel-bengkel profesional. Kalau kita bicara lifetime, sebenarnya di atas 5 tahun ya. 50 ribu jam. Apa ntar kalau misalnya udah pakai ini, mau dibalikin standar, masih bisa nggak? Kalau okay. Mobilnya awalnya dia udah pakai proyektor, pasti dia bisa balik standar lagi. Okay. Tapi kalau yang awalnya reflektor, belum tentu bisa balik standar, karena kita harus lobangin ya. Balik lagi bersama Koko Blacket. Abis makan enak, sekarang tentunya macet dalam ini. Ake stopan nih. Juancok. Ayo cuk. Tujuannya konten. Boleh ditiru? Gak boleh. Tetap harus menghormati pengertian yang lain. Kamu ugal boleh, tapi jangan bodoh gitu loh. Membahayakan orang lain gitu loh. Kenapa ketawa? Kayaknya sangat berbalik ya dengan kenyataan. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. Potong dia sama kiri. Ya. Bapak Iju. Bicara masalah range, seringkali orang tertipu dengan marketing. Ini range-nya bisa sampai 800 meter, range-nya bisa sampai 1 kilo, sampai 2 kilo. Kita bicara dalam kondisi seperti apa dulu. Kondisi maksudnya gelap gulita, tidak ada halangan, jalannya betul-betul flat, 500 sampai 800 meter pasti tembus. Mungkin 1 kilo pun bisa tembus. Tapi kalau kita bicara kondisinya ada lampu jalan, wattnya besar-besar semua, nonsen dah ada satu produk pun yang bisa maksudnya kita bicara tembus sampai 500 meter. Nggak mungkin. Untuk proyektor headlamp, kita start mulai dari 2,5 juta sampai yang tipe tertinggi kita mungkin sekitar 8,5 atau 9 juta. Kalau fog lamp 2 juta hingga 3,7 lah. By
balik lagi bersama Black Air. Apa yang terjadi di sini? Sebuah keapesan. Jadi tadi itu kita kan habis pasang lampu, cahaya udah cukup bagus. Nah, tadi itu tiba-tiba udah cari RPM bagus, pas smooth bunyi. Ternyata gardannya kan. Jadi bersalah lu. Lu yang ngegas. Jancuk. Hari apa sih ada di kalender? Kasar banget. Bengel. Thank you buat teman-teman yang udah bantuin. Sumpah, Pol, selama ini aku nyoba Innova KD paling kenceng cuma ini. Yang lebih kenceng suruh gua bawa. Sumpah ini, paling kenceng. Aku sampai gak berani gas, Pol. Gas cuma maksimal 3/4. Mas yang katanya paling rendah katanya ya? Enggak, tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Kita ngomong sesuai realita. Tapi ganas sih gak masuk akal, Mak. Oke, siap. Maafkan aku, Koko. Aku jadi masa bersalah. Tapi ini beneran, anak Surabaya yang liat ini, kalau tahu historiku, pasti mereka ngetawain aku. Itu kan ngacurin gardan, loh. Nah, itu. Jangan itulah, aku jadi takut, loh. Oke, siap. Sampai jumpa lagi. Dealer kita ini sebenarnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mungkin bicara Instagram kita kali ya. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan ke netizen adalah, yang pertama, jangan salah pilih produk. Yang kedua, jangan salah pilih installer. Pastikan mobil kalian diinstal oleh installer-installer yang memang udah profesional. Saya di sini mewakili Pro7, saya bisa menjamin bahwa semua dealer-dealer resmi Pro7 itu adalah installer yang profesional. Sebagus apapun produk yang mau kamu pakai, tapi kalau cara pengaplikasiannya salah, sinarnya kemana-mana, nggak akan bisa kelihatan keistimewaan dari produk tersebut. Hari Minggu, tanggal 23, 1:20. Balik lagi bersama Morgan, si sapi ceper. Gue mau terbang aja lah. Gue nggak ada airport cuy di Purwokerto. Balik lagi ke bengkel, naikin mobil lu ke tol. Oke bro. Oke siap. Thank you Kuku. Jadi kita habis kena apes lagi nih. Barusan tabrak Veloz cuy. Ini mobilnya siapa? Mobilnya Nadia lah. Udah beres tadi. Gue pakai kacak pinggang langsung takut orangnya. Yang penting udah clear lah. Besok tinggal ke bengkel. Juragan sapi ceper. To the Lord. Mobil udah naik nih. Flight gue jam 4 cuy. Keburu kan nih udah jam 2:10. 15 menit sampai lah. Ini judulnya mobil towing dari Bali sampai Jakarta ya. Gue kan gak ngerti kalau mau trouble cuy. Ya itulah seru. Ya jadi ada cerita nih. Cuman kurang rambu doang nih. Ini nama towingnya weh. WGO. Timnya namanya 530. Base-nya di? Di Denpasar. Jalan Gatot Subroto. Rutenya katanya Jakarta-Bali. Yang mau butuh kontak 530 towing ya kan. Armadanya berapa? Katanya sih 25 unit harga ekonomi. Berarti untuk mobil saya mau dipasangin apa kok? Yang pertama adalah kita upgrade lagi untuk proyektor headlampnya P750 BLT karena nggak bisa dipasang fog lamp nih. Mini proyektor MP88 Plus 2 set kita posisikan di grill ya. Oh Markus, thank you. Siap. Oh, udah ngundang ke Surabaya. Oh iya. Matthew, thank you. Black Cat, thank you. Siap. Sama satu lagi yang di belakang layar, Mr. Howard. Halo. Balik lagi kepada Koko Family Man. Ini kita nganterin lu nih. Gua mau pamit sekalian. Sampai ketemu lagi di trip berikutnya. Thank you. Kapok enggak nih? Kapok. Kenapa? Enggak mau lagi gua. Gua rencana pulang hari Kamis, ini udah hari Minggu. Thank you Koko Morgan. Thank you Koko Edo. Siapa nih yang nyetir? Kevin. Oh, Kevin. Ada satu lagi lo di belakang. Cuma nodo. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Ada pesan buat netizen? Tetap ikutin channelnya Koko Family Man sama Koko Robert ya kan. Rambu? Rambu iyalah. Rambu oh, lemaran iya. Tahu. Oke, siap. Bye. We'll be right back.
Hehehe.